السلام <applause> عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد <سلام عليكم> <صفحة> <applause> لله الذي والحمد لله الذي ملا أسرارنا بالإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والعاله وعصابه ولبيته وضرته والمهد خليفته وسلم. Amma ba'du puji syukur kepada Allah. Kepadanya lah kita menggantungkan semua harapan. Kita titipkan permohonan doa kepada para Nabi, para Aulia. Semoga disampaikan kehadiran Allah. Semoga Allah menangkan umat Islam dimanapun berada. Semoga Allah terima arwah-arwah syuhada dimanapun mereka berjuang. Wabil khusus saudara kita yang di Palestina. Begitu juga yang sedang konflik di Suriah, di Sudan, dan di banyak negara-negara Islam, semua sudah ditentukan sejak azalinya. Kita hanya menjalaninya. radina billahi rabba wa bil islam dinah. Jadi tidak usah kemudian mengeluh kenapa Islam begini. Islam tidak ada masalah, orang Islam yang bermasalah. Innad dina indallahi Islam. Dan syukur ini begitu juga doa-doa tersebut tidaklah disampaikan kecuali melalui a'zamul wasail وأكبر الوصائت إليه ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم tidak mungkin kecuali melalui dengan keberkahan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang disebut al-wasilah al-a'zam bahkan disebut al-hijab al-a'zam. Kalau tidak ada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manalah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga tidak bertemu beliau langsung kecuali yang Allah izinkan rohaninya, kalbunya, sirnya bertemu rohannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung di negeri banua ini. Ulun senang sekali di mana-mana orang mana Syekh Saman. Di mana-mana orang baca manakib Syekh Saman wali kutub di zamannya Maka siapapun yang mencintai wali kutub Fahuwa akhirah Dia akan membersamai rohani Sang wali kutub Sedari dunia sampai nanti di akhirat Insya Allah malam ini karena tadi saya dengar kawan-kawan para pemunsyid murid-muridnya Guru Hadi membacakan tawassul Syekh Saman ya. judulnya Jaliatul Karub wa Munilatul Jaliatul Karub ya. Karub uh, Guru? Kurab ya. Jaliatul Kurab wa Munilatul Arab ya. Maka insyaallah beberapa kalimat rahasia-rahasia rahasia di sini semampu ulun akan disyarah, diurai kita minta pertolongan kepada Allah SWT yang saya takzimi sahabatku, saudaraku paman birin, paman solawat paman manakib ya. dan keluarga beliau saudaraku sandi, bunda ya, dan tim-tim beliau yang luar biasa gak nyangka Paman yang dulu suka dangdutan sekarang suka manakib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kalau nur Allah udah masuk kolbu dangdut lewat. Walaupun gak, nggak ditinggal. Cuma udah kalah sama nur Sayyidina Muhammad Wasallam. Ini nikmat, nikmat. Dan tahun ini prestasi satu-satunya gubernur di Indonesia buat maulid secara resmi di pusat pemerintahan berapa hari paman 14-15 malam kalau secara tradisi di di Palembang udah biasa Habib ya 40 hari keliling tapi itu masyarakat 12 hari di Mesir udah biasa buat pawai tapi tidak dibuat oleh pemerintah katanya tahun besok 30 hari saya bilang kurang lama 40 hari sekaligus. Karena itu yang dikatakan Al Habib Anis zuriat daripada sahib maulid Maulid Habsyi. Nanti taja sama Al Habib Ali guru kita semua. Habib Ali junior dan senior nih hadir ini ya Habib Hamid ya. <laughs> Alhamdulillah apa fadilah baca 40 malam? Tapi saya buka sedikit saja di sini nanti nyambung. Nyambung di baris ketiga Allah Allah ya Allah ya ja al qasidi ya ghausah nad'u ka mutarrina bi sifat wa bi azhar al asma bi sirri zat bi sirr sir Tamsi bil ama bi kanzikal mukhfi bil haba bi sirr sir tams dengan sir dari sirnya Thomas. Apa arti Thomas? Ini bukan Thomas Aquinas. bukan Thomas itu, ini to mim sin. To mim sin itu akar katanya sama dengan makna fana. Tapi bedanya apa? Kalau fana hamba merasa hilang dirinya. Kalau Thomas Allah Allah karamkan, Allah benamkan si hamba dalam lautan namanya. Dalam nur Sayyidina Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, itu namanya Thomas dicelupin Gitu, anak kecil, kayak kita-kita waktu kecil dulu, kalau nggak dipaksa sholat, nggak sholat kan? Sekarang nggak sholat sekarang karena dipaksa. Itulah Thomas, salah satu Thomas Sugro, tapi ada Thomas yang kabir yang besar. Apa itu? Allah lenyapkan Allah celupkan diri kita Dalam nur Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka 40 hari, 40 malam Setiap malam dia dengar nama Nabi Setiap malam dia salawat kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Setiap malam dia mahal kiam, mahal kiam, mahal kiam Mahal kiam, mahal kiam 40 hari bertukarlah sifat dia Dari sifat manusia yang rendah Dan hina Kepada sifat manusia yang azim dan mulia wa innaka la'ala khuluqin azim baru dia dapat nur azamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rahasianya jadi paman berapa hari nanti satu bulan enggak tambahin 40 Tampaknya. 40 paman 40 sebelum jadi 10 hari sebelum maulid sebelum hari Rabiul Awal lalu ditutup di akhir Rabiul Awal tidak usah besar-besar yang sepuluh pertamanya. Ya. Yang penting ada, walaupun berapapun orang yang hadir. Berapapun orang yang hadir. Bahkan dulu guru-guru kita mau berdua, mau tiga, penting maulid. Benar Habib ya? Penting ada orang baca maulid. Nanti kiamat ditunda. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habibana Al-Habib Ali Al-Idrus Nuhibbukum Nuhibbukum fillah ya. beliau ini punya sanad tinggi tidak hanya dari Abu Ya Said Muhammad Alawi Said Muhammad Alawi tapi juga dari ayahnya Syekhul Masyaikh Said Alwi benar ya Habib ya Alhamdulillah kami dua kali ngambil ijazah ke beliau bolak-balik ya enggak apa-apa beliau juga ngambil dari Syekh Yasin Al Fadani Abu Ya Said Muhammad Al Maliki Abdullah Al Haji benar ya Al Haji ya Masya Allah. Semoga Allah berkahi hidup beliau, ya, keluarga beliau, orang-orang yang khidmat kepada beliau, dan siapapun yang memandang wajah beliau. Ya. Begitu juga Habib yang junior nih, junior alinya. Ini Habib senior Ali juga, tapi Alaidrus yang satu lagi Habib Ali Segaf Al Bali, so dari Bali Habib, masya Allah berenang sini Habib dan yang sudah sering kita lihat Habibana Habib Hamid semoga Allah berkahi beliau dan semua tuan guru yang hadir di depan, di belakang dan semua jamaah ada juga yang menyembunyikan dirinya di belakang jamaah ya. mari kita luruskan niat apapun niat tadinya jika ada sedikit saja tujuan duniawi sekarang niatkan ingin belajar makrifatnya sang wali al-imam Syekh Muhammad Ibnu Karim Samman Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah minta izin kepada Tuan Guru Abdul Hadi. Di belakang Tuan Guru ada arsyad itu nisbat ke Datuk. Bunda, Abah ya. Oh bukan ke Datuk Kelambayan. Oh, Tafa'ulan. Tapi kan nyambung ya. Alhamdulillah nyambung alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah kalau saya nyambung uh, melalui sanad aja <laughs> alhamdulillah rabbil alamin baik bismillahirrahmanirrahim Allahu ya Allahu ya Allah salah satu zikir utama dalam ajaran ilmu hakikat dan ma'rifat yang dipakai oleh orang-orang thariqah sufi adalah zikir Allah, ya Allah, itu kunci mengenal Allah. Subhanahu wa ta'ala, karena dia kunci mengenal Allah. Syaiton seneng gak? Seneng gak? Syaiton, syaiton gak? Seneng makanya beberapa orang yang bisa bicara dengan mic dan bisa menulis dengan kitab diwaswaskan oleh syaitan untuk membidahkan zikir Allah dia bidahkan tanpa dia sadari ya, dipoles-poles pakai dalil ya. tapi saya berhusnuzon kalau udah jatuh di ulama fatwanya keliru cukup kita katakan dia keliru kita nggak usah katakan dia kemasukan syaitan Zikir Allah Allah ini pegangannya Syekh Saman Syekh Saman kalau di ujung kitabnya Abah Guru Sekumpul beliau terhubung melalui Maulana Sayyid Muhammad Amin al-kutbi Al Amin al-kutbi ngambil daripada Sayyid Hussein Aidid. Jadi dari zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan beliau mengambil juga dari Sayyid Aidrus bin Umar bin Aidrus al Habsyi. ya. Beliau mengambil dari pamannya Sayyid Muhammad bin Aidrus al Habsyi. Zuriat Nabi semua. Beliau dari Adnil al alama Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Saleh Al ansari Al Madani anil Arif Billah Said Muhammad Al Karim Al Qadiri Al Hasani. Itulah sebabnya Abah Gurus kumpul. kita belum Fatihakan beliau nih. Habis ini kita Fatihakan ya. Abah Gurus kumpul yang mengajari orang-orang di banua ini salah satunya untuk mahabbah kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? karena silsilah tarekat beliau melalui zuriat Nabi Muhammad wasallam dan beliau ternyata juga masih zuriat melalui datu kelampaian tadi Al Aidrus ya guru ya Al Aidrus Abdullah bin Abu Bakar Al Aidrus ya walaupun tidak dimasukkan ke dalam nama daftar Robito Halawiyah wallahu alam apa sebabnya ya nanti tanya ke beliau yang lebih pakar Al-Fakir ulun ngambil dari guru kami Abuya Hasan Al-Basri Syekh Tarekat Saman ya. Juga Syekh Masri ya. Mereka mengambil dari murid-murid Syekh Abdul Qadim Ada namanya Syekh Jihan Al-Fatih Ada namanya Syekh Muhammad Kanis Mereka berdua mengambil dari Syekh Abdul Qadim Syekh Abdul Qabin Mengambil dari Syekh Abdul Rahman Al Khalidi As-Samani dari satu desa namanya Kumamu. Syekh Abdul Rahman mengambil daripada Syekh Muhammad Amin Ridwan, Syekh Dalail ya di Dala di Madinah. Ini sanatnya nazil, sanatnya nazil. Beliau mengambil dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi An-Naqshbandi As-Samani, beliau mengambil dari Muhammad Abid As-Sindi Abid Asindi dari pamannya Hussein Asindi dari Kutubul Akwan Kutubul Aqtab Sayyidina Sheikh Muhammad Al-Karim Saman itu jalur kami dan Alhamdulillah Al-Fakir diizinkan mengambil bayat dan talqin tarikat Samania oleh beberapa Sheikh ya, ada minimal empat Sheikh oleh karena itu waktu kita mengkaji kitab kanzul Ma'rifah di dalam pagar ya dengan izin itu maka kami mentalkinkan jadi karena izin itu kalau tidak ada izin itu kami tidak berani mentalkinkannya karena mentalkin tanpa izin itu sama dengan orang menggauli tanpa akad haram hukumnya ya nauzubillah min minzalik ya kita kembali ke depannya Zikir pertama yang saya terima dari guru saya itu zikir hu Allah. Lalu hu nya hilang baca Allah 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 Allah. Allahnya di, disambung Allah hu. Maka hanya hu gitu, Tapi itu nggak boleh diamalkan kecuali diijazahkan guru ya. Mari kita fatihahkan Abah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini As-Samani Al-Fatihah. Allah, ya kanabiyana Allahu ya Allahu ya Allah. Allah itu disebut Ismul Jalalah. Apa sebutannya? Nama agung. Oleh orang-orang Torikot Naqsyabandiyah disebut ismul Zat Nama zat tapi oleh jumhur ulama disebut ismul jalalah karena ismu zat masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Isim zat itu nama rahasianya Allah, hanya Allah yang tahu. Gitu, istakhsarallahu binafsihi. Allah sembunyikan di dalam dirinya. Yang tahu hanya orang-orang yang Allah hantarkan kepada yang tadi disebut oleh guru Abdul Hadi ma'rifatul zat atau fana fil zat ya malja al qasidi ya gausah wahai Allah tempat kami menggantungkan harapan dan tujuan kami kamu muttarrina bis sifat kami memohon kepada engkau ya Allah dengan sifat-sifatmu bimazharil asma dengan nama yang engkau zahirkan Bisir dengan sirzatmu mutorin, mutorinnya taruh di belakang, di depan. Apa mana mutorin? mau diterima nggak doanya? Ya? Pian mau diterima doanya? Benar. Serius. Syaratnya satu, mutorin. Apa arti mutorin? Bantu menerjemah ini, guru, Habib. Terjemahan enaknya apa? mau ndak mau ya terdesak gitu ya guru ya bener Habib ya, orang terdesak kalau orang terdesak ada kalau bahasa motivator ilmu kepepet anda benar anda benar <guluh> ah itu tuh ya Motorin itu apa anda benar tak tahan lagi kalau di kampung saya tak tahan lagi Asa, asa kada tahan lagi. Dapat sanat bahasa dari beliau. Asa, rasa, rasa, kada tahan lagi. Nah itu mutorin. Ada satu hadis, tiga doa yang tidak ditolak. Nomor tiganya, Al-Mazlum Orang yang dizolimi Walaupun kafir Kenapa? Karena orang yang dizolimi Kada tahan nah, Gitu ya Orang orang kafir itu saat dizolimi Dia lupa kalau dia kafir Maka di waktu pesawat tadi kami turbulen Begitu Ada bunda tadi Itu semua nama Tuhan keluar di belakang Tuhannya macam-macam ada yang non-Muslim itu nyebut "Ya Allah, begitu Nyebut dia Allah kok bisa?" Orang yang kafir, dia kufur, ada yang kufur nikmat, ada yang kufur kepada sang pemberi nikmat. Nah, kalau kafirnya baru kafir nikmat, saat terjadi kezaliman pada dirinya, dia ingat lagi kepada yang memberi nikmat. Jadi wa inkana kafiron di situ bukan kafir yang di sana, bukan kafir murtad itu kafir bin ni'am, kafir kufur nikmat. Itu hemat kami menerjemahkannya, ya. Yeah. Wallahu a'lam yeah. Itu syarat doa diterima. Maka nama apa yang muncul saat itu itu nama Allah. Makanya orang yang sakit-sakit dia nyebut Allah itu ah gitu. Orang lagi sakit apa disebut? Ah. Kata Syekh Saman, salah satu nama Allah adalah ah. Ya, makanya Syekh Saman dibid'ahkan oleh sebagian orang Madinah. Tertulis tadi di manaqib? Tertulis. Ah, itu artinya ya Allah. Ya. Ah. Ya Ghautha Ya Allah, Yang Maha Membantu, tolonglah kami. Sakit ya Allah, coba orang sakit kesakitan, maka dia menyatakan, "Ah, itu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sebenarnya ini panjang syarahnya ini ya, bisifat mazharil asma, bisirizat, nah, tapi kita ringkas aja, mazharil asma nama Allah itu rahasia. Maka Allah lum apa ya bahasanya? Kalau air dituang itu apa namanya? Dilimpahkan. Dituangkan semua rahasia itu kepada kalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mazharil asma itulah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat oh, objek Allah menampakkan namanya. Rahman Rahim tertulis Ra Ha Mim Alif Nun tapi bagaimana cara memahami rahmannya Allah lihatlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihatlah para aulia aulia Allah subhanahu wa taala sir sifat mazhar asma sirzat jadi ada tiga sir maka tingkatan wali berdasarkan tiga tingkat ini ada wali yang makomnya sir nama di atasnya sir sifat di atasnya sir zat itu wali nama nggak kenal sama wali sifat kalau mau faham ya yang dari santri cari kitab al insan al kamil karya imam penulisnya Zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani judulnya Al Insan Al Kamil sudah diterjemah ya sudah diterjemah beliau berguru ke orang Yaman Syekh Ismail Al Jabarti Jabarti Yamani sah? ya lagi-lagi Yaman kenapa Nabi saw mengatakan Al Iman Yaman Wal Hikmah Yamaniyah Iman di Yaman, tapi kalau hikmah, kemakrifatan, ketajaman kolbu dari orang yang hub, yang mahabbah ke Yaman, orang yang terhubung sanatnya kepada Yaman, orang yang cinta kepada ahlu Yaman, maka disebut Yamaniyah. Dan sekarang Allah buka rahasia Yaman melalui Al Habib Omar, betul tak? Ya, itu negeri konflik. Tapi dengan berkah wala aulia Allah itu nggak berasa konflik masuk di situ. Padahal di situ itu duitnya pakai apa mata uangnya Yaman itu. Real, realnya ada dua jenis. Ada yang negeri konflik, ada yang hadramau tarim dan beda nilai. Tapi berkah Al Habib Omar dan para aulia yang mastur di sekitar dan sekeliling beliau, Allah masih jaga itu negeri. Ya. Dan bocorannya apa? Para surat Nabi sudah banyak yang hijrah ke negeri ini, sudah banyak yang lahir kembali di sini. Bahkan marga-marga yang nggak ada di sana di sini ada. Kalau nggak percaya tanya Habib Hamid yang ngurusin. Bener Habib, itu berkah buat negeri ini. Cuma ya Habib itu manusia. Kalau ada Habib keliru, ya itu sisi manusiawinya jika Habib bercahaya itu sisi nur kakeknya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada wali apa tadi wali nama ada wali sifat ada wali apa wali zat itu yang nyebut siapa istilah itu al Imam Abdul Karim Al Jili Zuriat Sheikh Abdul Qadir Al Jilani Maksudnya apa? Contoh, ini biar gampang. Saya sama paman tahu nama, tahu gelar, tahu jabatan. Itu beda loh sama orang yang tahu sifat dan kesukaan karakter paman. Orang-orang yang sekitar paman yang saya lihat solid sekali. Yang tadi ada mantan anggota itu dia cerita. Mana beliau nih ya? Dulu awal-awal ikut paman itu hati itu kayaknya gak kuat katanya diajak keluar terus ya masuk hutan keluar hutan makan nggak pakai protokol ya. benar paman ya nggak takut diracun paman begitu aja santai aja maka orang yang kenal kebiasaan kebiasaan seperti itu itu berarti orang yang lebih kenal tidak hanya sekedar nama dikenal sifatnya karakternya apalagi orang yang sudah tahu jati dirinya. Itu namanya sirrizat, tauzatnya. Itu gak banyak. Gak banyak. Yang tauzatnya paling gurunya. Mungkin anaknya sendiri belum tahu. <laughs> ya Sifat sudah tahu. Kalau zatnya belum tahu. Ya. Ini saya ngomong kontan-kontan aja. Cash aja. Sama. Beliau-beliau ini di rumah. Mungkin dimarahin sama istrinya. Mungkin gak ada hormatnya sama anaknya. Sama saudaranya, sama tetangganya. Benar gak Habib? Benar gak guru? Ya. Kenapa? Allah menutupi rahasia-rahasia para kekasihnya dengan zawahir basyariah. Dengan sisi kemanusiaan. Maka supaya orang gak mengkultuskan wali, Allah takdirkan sang wali itu buat dosa. Supaya orang gak mengkultuskan tuan guru, maka Allah buat tuan guru itu hidupnya susah, kadang-kadang ngomongnya gak jelas, kadang-kadang begitu. Orang ngomong, masa tuan guru begitu? Masa Habib begitu? Supaya mereka tidak tersilaukan oleh nur yang ada di dalamnya. Karena Imam Abdul Abbas Al-Mursi, wali kutub pewaris Abul Hasan Shazili, salah satu torikoh yang juga dipakai oleh Imam Sheikh Saman apa kata beliau? Para aulia itu di dalam dirinya ada lautan cahaya nama-nama dan sifat Allah. Jika itu dibuka, lah <tuk> abaduhu orang awam mengira itu Tuhan maka mereka nyembah. Dukun, dukun aja cuma ngomong kun disembah orang kok tanpa disadari, benar nggak? Banyak orang mengantung harapan ke dukun tuh nyembah namanya apalagi aulia airnya jadi obat hembusannya menjadi berkat udah meninggal kuburannya pun masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang ditakuti oleh saudara kita wahabi cuma mereka enggak mereka lupa nih saya baik-baik nih ngomong ke orang wahabi Gak usah khawatir kami belajar tauhidnya bertahun-tahun belajar sifat 20-nya bertahun-tahun Belajar marifat sifat, marifat asma, marifat afal sampai zatnya bertahun-tahun. Insya Allah akan terjebak jangankan syirik yang besar. Syirik khafi pun kami jaga-jaga kok. Akan, insya, Insya Allah. Nah, maka tawassul, at tawassul indana min aqrabil wasail ilallah, min al qurubat. bertawasul itu salah satu jalan pintas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu punya masalah pernah nggak punya masalah berurusan dengan kantor polisi pernah Kalau ada kenalan orang dalam beres nggak cepat? nah itu orang dalam itu tawasul namanya tawasul itu mengadu kepada orang dalam paham tawasul jadi tawasul bukan menyukutukan Allah dengan wali Allah. Justru kalau menyukutukan Allah dengan Nabi dan wali Allah itu berkhianat kepada Nabi dan para wali. Allah nggak ada. Coba saya tanya yang tadi baca tawasul, nyembah saya saman nggak? Yang tadi tawasul dengan saya saman ya saman ya saman tuh namanya nida, menyeru. Itu nyembah saya saman tuh nyembah Allah. Nyembah Allah kok. Ya saman kata mereka ditulis tuh nida ya ini ini bagian daripada syirik. Saya panggil dimohon maaf. Ini namanya siapa guru Ustad? Namanya yang nomor, nomor kedua nih. Ya. Namanya Irfani. Saya panggil ya Ahmad Irfani ya Irfani syirik nggak? Syirik nggak? Ya Habibana ya Ali syirik nggak? Enggak. Manggil istri boleh nggak? <laughs> Memanggil anida An laisa Bishirk. Bukanlah si syirik. Oh kata dia, kata mereka nih. Syekh Saman sudah mati. Ngapain ente panggil? Kan begitu? Mati. Mati dari mana? ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ربهم <يُرزَكُون> Jangan kamu katakan para syuhada, apalagi para awliya, mereka itu mati hilang. Tapi mereka ahya hidup di sisi Allah, yurzakun, <يُرزَكُون> diberi rezeki, limpahan rezekinya lah yang kita minta madatnya. Maka kita katakan al-madad ya syekhana. Tolong limpahkan al-madad itu wahai tuan guru. Walaupun dia sudah mati secara jasad. Ini pertanyaan yang sering kita tanyakan. Bapak ibu, saudara-saudaraku. Kalau tubuh ini mati, ruhnya mati nggak? Benar. Kalau Syekh Saman tubuhnya ditanam di baki, ruhnya ikut ditanam nggak? bal ahyaun inda rabbihim yurzakun masih diberi rezeki sama ya Allah. Kalau kita kan berhenti rezeki di sini. Kalau mereka di sana udah nggak mikirin anak istri. Makanya tawassuruf aulia ba'dal maut asra wa ajdar min hayatihim. Ya. Ketika mereka sudah meninggal, itu lebih cepat jampenya daripada masih hidup itu para aulia coba aja coba tawasulannya yang benar Ka'bah guru sekumpul ke, ke datu rasakan ya. itu lebih dahsyat bisir tamsi bil ama bi bil haba dengan sir rahasia sir tamas sir kefanaan, ketiadaan bil pada alam yang disebut alam al ama. Apa arti alam al ama? Nah, yang biasa baca tapi nggak paham-paham. Eman, Nih malam ini kita buka ya. Nanti silakan diulang-ulang. Nih videonya disebar nggak paman? Disebar aja paman, nggak apa-apa. Ya. Eman, udah dibaca bertahun-tahun masa nggak paham isinya? Saya pertama baca ini merinding langsung, langsung jazab langsung jirim kita. Ekstase kita langsung baca kitab ini. Ini udah bacanya kesikan kali. Jadi diam-diam saya menghatamkan ini berkali-kali. Bisir ya. Sir tams bil Dengan sir dirimu sebelum alam dicipta. Sebelum aras dicipta. Sebelum langit bumi dicipta. Kita sudah ada belum? Sudah. Sir namanya. Namanya sir tamas. Nama alamnya apa? Alamul ama. Ha, ini coba perhatikan. Lang, bumi, langit. Kursi Allah, aras. Aras itu dicipta 4000 tahun setelah Nur Muhammad SAW. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirrul Asrar. Berapa ribu tahun? Ini ribu tahun cahaya loh. Cahaya Nur Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat ribu tahun sebelum Aras itu Nur Muhammad, maka per seribu ini ada. Setelah Nur Muhammad Allah teteskan alma al Muhammadi air, bukan air yang kita lihat sekarang, itu alma al mutlaka, al mutlak. Setelah itu maka yang pertama Allah ciptakan setelah nur air. Setelah itu amak. ada ulama yang membalik amak dulu baru air. Apa arti amak? Air. Coba lihat air kalau kena panas nguap nggak? Nah, uap itu bahasa Arabnya amak. Dari uap itu Allah ciptakanlah arash. Jadi aras itu tidak langsung dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak langsung. Tubuh ini enggak langsung juga dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh ini dari empat unsur. Apa aja unsur di tubuh kita? Ya, kenal diri, kenal Ilahi. Empat unsur di badan apa aja? Yang paling berat dulu, tanah, air, api, ada angin nggak? Oke. Okay. Kalau lagi marah, panas nggak badannya? Bener. Kalau lagi demam dingin nggak? Ya. Masuk angin nggak? <laughs> ya. Itu melayang apa duduk? Duduk ya. Coba bisa loncat nggak? Nggak bisa karena berat masa tubuh ini itu berat masanya tanah. Maka dia gerak tanah itu ke bawah gerak tanah itu ke bawah. Kalau api kemana? Ke. Oke. Gabungan empat itu jadilah tubuh ini. Empat ini diciptakan dari kalam Allah kun. Kun itu nih rumus-rumus paham gak paham tasdik aja percaya aja lah ya. Empat ini dari kalam Allah kun. Apa kata Allah? Ini khalikun basaran mintin ya surat, surat sungguh aku ciptakan manusia daripada unsur tanah lebih dominan kan ini unsur tubuh lebih dominan Kayak empat anasir dari kalam apa kun Kunfa. Allah katakan kun kaf dan nun nah, itu ada rahasianya tapi kita nggak boleh buka malam ini ya. jadi kata dukun itu sebenarnya sakral, cuma kata dukun sekarang sudah menjadi jadi tidak enak, jadi negatif. Ya? Dukun itu kalau bahasa orang dulu kudu kun gitu, kudu itu mesti mesti dikunkan. Kun karena ya kunu kaunan fiil amarnya kun hendaklah engkau mesti menjadi ada. Hendak langkau ada, fayakun maka dia menjadi ada. Paham gak tuh ya? <guluh> ya, semoga paham lah. Walaupun akalnya tak paham, insya Allah ruhnya menikmati. Ya, maka ruh itu cukup mendengar, Gak usah dipikir-pikir ...karena amat. Ya, dari kun, nah kun itu. ...adalah buah daripada sifat Allah kudrat dan irodat. Kudrat irodat Allah itulah yang Allah kejalikan pada luh mahfuz. Namanya ada di luh mahfuz, kita duduk begini malam ini. Itu sudah ada di luh mahfuz. Hukum luh mahfuz bernama hukum takdir. Takdir kun takdir kudrat irodat. Kan sifat Allah masih banyak kudrat, iradat. Di aras ada lagi ketentuan Allah. Inna rahmati sabakat adabi. Itu takdir aras. Kasih sayangku lebih dahulu daripada murkaku. Kalau loh mahfuz, orang salah disiksa, orang benar diberi pahala. Itu hukum apa? Hukum loh mahfuz nanti sorga neraka. Karena gak jauh dari loh mahfuz, di sampingnya ada sorga neraka. Di atas surga ada aras, kata yang punya aras, siapa yang punya aras? Al-rahmatku, kasih sayangku, lebih dahulu daripada murkaku. Makanya Nabi Muhammad SAW diundangnya ke Loh Mahfuz atau ke aras. Ini sebentar lagi kita mau masuk, Isra Mi'raj. Nabi SAW diundang ke Loh Mahfuz atau ke aras. Ke Arash. Maka al arsu Baitur Rahman. Aras itu tempat menyembah yang maha kasih. Jadi ngapain Nabi di Aras? Bukan ngeliat-ngeliatin Aras kayak gini nih. Ini siapa yang buat nih paman? Bagus sekali nih. Emang begini nih orang yang senang sama ilmu ma'rifat Ma ini ya dibuat kayak langit walaupun langit-langitannya. Nabi Muhammad SAW sampai di puncak aras beliau sujud. Karena Allah tidak tinggal di aras. Aras itu makhluk. Allah tidak menempati makhluk. Karena sebelum aras ada makhluk bernama ama. Sebelum ama ada ma. Sebelum ma ada nur. Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat pusing. <San> Nanti diulang-ulang dicatat pak. Saya ngaji begini nyatet. Dokter loh nyatet. Ini gak ada yang nyatet. Saya <San> ya pulang sini bisa hilang. Nanti kalau pulang puter lagi. Ya. Ini ngajinya lama ini. Dari kecil saya ngaji begini. Ya Oh, insya Allah, Masya Allah Habibna. Ya. Ini ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani, ini ilmunya Syekh Saman, ini ilmunya Syekh Arsyad, ini ilmunya Abah Guru, sekumpul. Ini yang kita buka-buka lagi. Lu hantum baca masa nggak paham? Masa pian baca nggak paham? Jangan sampai kal himar yahmilu asfar, seperti himar yang membawa. Kitab tumpukan kitab nggak ngerti apa yang dibaca. Itu pantangan ahli ma'rifat nggak ngerti bahasa Arab nggak apa-apa tapi tahu ini kira-kira maksudnya begini ya ini sampai jam berapa nih paman Sudah jam 11 <laughs> dikit lagi ya dikit lagi ya masih kuat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ini tawasul Jadi tawasul itu dimulai dari dengan nama Allah dengan sifat Allah, dengan sir yang ada di alam ama sebelum aras dicipta, wabikan zikal mahfi bil haba dan di alam kanziyah alam yang tersembunyi kata Allah subhanahu wa taala dalam kalam ilhaminya para aulia kuntu kanzan Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi Allah itu nggak mudah dikenal karena tersembunyi. Tapi dengan adanya para aulia maka ia mudah dikenal. Bi awwalil barizil wujud min alimil ghaibi ila syuhud bertawasul dengan makhluk yang paling pertama keluar muncul awalil bariz yang pertama bariz baraza buruzan artinya dia pertama muncul. Siapa itu? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil wujud kepada alam min alamil gaib ila syuhud dari alam yang tidak tampak yang gaib ke alam yang tampak. Biman ilmikal masud wa ma kaun min maknun. Sepengetahuan engkau ya Allah. Itu terjemahan bebasnya. Baru udah bicara Nur Muhammad SAW, baru turun ke aras. Bil arsi, bil farasi, wabil aflaki, wabil alamil asna, wabil amlaq. Boleh juga tawasul dan aras. Tapi bukan arasnya, tapi kerahmat Allah yang ada pada aras. Saya mau tanya Bapak Ibu, ya menurut Pian lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau aras? Kemarin saya nanya para ustadz Lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad Serentak mereka menjawab Ka'bah lebih mulia Dia harus ngaji dulu Di kampung Banua ini ya Masa Ka'bah lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW? Pantaslah mereka ziarah ke Ka'bah, tapi tidak ziarah kepada sang Nabi Muhammad SAW. Yang karena berkah beliau Ka'bah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau Arash? Pantaslah orang awam banjar aja udah ngerti ma'rifat. Ya? Ngeri nih orang ma'rifat nih Habib. Ya guru ya ini pembicaraan marifat tapi oleh orang Banjar ngaji kecil itu begini <guruh> ya obrolan-obrolan santainya sudah begitu ya, semoga Allah memberkahi negeri kita semua mobil khusus negeri Banjar Amin dan saya sedih di kampung saya ilmu begini udah mulai kritis ya semoga nanti teman-teman saya mulai lagi buka kajian ini ya Amin Robbal Alamin bissir jami al jami bil fana wal mahwi wal sahwi bil baka' wal binukta al da'ira al mushirah li wajat mazahiril kathirah ini saya nggak terjemahin semua ya karena ada terjemahan yang nggak boleh diterjemahin di sini sahwi fana mahwi itu nggak usah lah ya Habib ya ya panjang nanti saya dimarahin Habib Ali nanti langsung aja binukta al da'ira al mushirah liwahdatil mazahiril kathira ini kenapa boleh? karena kita baca tiap hari bismillah ba coba lihat ba itu aslinya kalau nulis itu ba alif sin mim ba alif sin mim udah kebayang? tapi di quran ditulisnya alif dulu atau ba dulu? alif dulu atau ba dulu? Alif, Ba, Sin, mim, Benar gak? Kan? Alifnya dibaca gak? Kenapa tidak dibaca? Karena sudah diturunkan Kepada titik di bawah Ba Ilmu apalah ini ya Kata orang seberang Ini ilmu apalah yang dijelasin Ahlus sunnah Padahal ngakunya ahlus sunnah Nih coba lihat Kata Ba Guru Sukumpul Ini kata beliau ini kitab ditulis hadza fi bayan sihhati tawassul was istighasah wa talab ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ini kitab tawassul dengan ilmunya ulama mazhab ahlus sunnah wal jamaah jadi kalau ada orang aswajananya itu apa lagi itu titik-titik di bawah apa apalagi itu nur muhammad Masa di negeri jiran ada yang ngomong, "Yang ngaji nur Muhammad itu orang Majusi." Ya, salam doktor itu. Doktor ngomong begitu, mufti ngomong begitu di Malaysia. Pantaslah sebagian wilayah di Malaysia itu sembarangan berfatwa. Pantaslah banyak sahabat saya, para ulama, ahli hakikat di sana, difatwakan sesat di sana. Tapi abah ya, guru juga dulu difatwakan sesat ya. Ya alhamdulillah. Syekh Saman di Madinah juga difatwakan sesat sebentar. Kita kita doakan kolbu para muftinya Allah buka. Jangan ya, sembarangan. Kalau nggak faham, uskut. Dalilnya jelas. Walatokofu ma laisa Kalau kamu tidak faham, diam. Ahsan. Ya, saya lihat teman-teman saya. Namanya ditulis di fatwa sesat gitu. Ya salam. Karena dia mengkaji kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata si mufti apa? Itu orang majusi. Orang majusi itu tuhannya dua, Tuhan gelap Tuhan Nur cahaya. Itu Nur itu tuh kajian Nur Muhammad. Ya salam ya akhi, Katanya ngaji kitab. Masa enggak tahu Nur Muhammad ada dalam tafsir Ibnu Abbas? Ibnu Abbas sahabat Nabi atau bukan? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah langsung ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan para sahabat. Maka kajian Nur Muhammad bukan buatan Syekh Saman, bukan buatan Syekh Arshad atau Kalambayan, bukan buatan abah gurus kumpul. Bukan, itu langsung dari nur sang punya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi Beliau berdoa, Allah majalni nurah. Hadis sahih Muslim. Ya Allah jadikan aku nur. Wafi nur Ada nur di dalam nur Nurun ala nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pertegas setegas-tegasnya kajian nur Muhammad sallallahu alaihi itu kajian ulama hakikat makrifat di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Fal inkar ala haza jahlun laisa ya orang ingkar ilmu ini kita nggak bilang dia kafir kita nggak bilang juga dia sesat seperti mereka menyesatkan kita cukup kita katakan ente nggak mengerti jahlun ya cuma kalau bahasa arabnya kan jahilun <laughs> wal jahil qabih ya itu tercela sekali kejahilan itu masih kuat? Bener nih. Lebih mulia Nabi Muhammad Pak Aras. Nur Muhammad kajian Ahlus sunnah apa kajian majusi? Ya udah lanjut. Binuk da'irah al musyirah dengan titik ad da'irah yang dia melingkar bulat al mushirah yang mengisyaratkan liwahdatil mazahiril kathirah memandang yang satu tampaklah yang banyak memandang yang banyak kembalilah kepada yang satu kalau ada orang puji kita ada orang caci maki kita itu orang itu namanya mazahir al kathirah itu orang banyak 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 siapa yang mengizinkan mereka buat Siapa yang membuat mereka bisa berbicara begitu, baik puji ataupun benci, baik puji ataupun bully, semuanya menunjukkan gerak Allah yang Maha Esa. Maka jangan jumawa kalau dipuji, jangan sedih patah hati kalau dicaci. Biasa aja itu semua kerjaan ilahi Robbi. Ya, gimana? Masih sedih kalau dibully orang? Saya tiap hari dibully orang. Ya. Biasa-biasa aja tuh tambah gemuk. 90 berat saya sekarang. Enggak stres, malah senyum, malah saya terima kasih, terima kasih sudah membuli, ya. Yang memuji pujianmu sebenarnya kepada sifat Allah yang Allah tempelkan kepadaku, bukan kepadaku. Ana min ma'in mahin. Ini al-fakir ini dari air yang hina, Sedangkan yang engkau puji itu sifat Allah yang ditempelkan kepada makhluk hina ini. Kalau ada orang menghina kita betul lah, kita terhina, kita dari air yang hina. Ada yang dari emas, saya ambil tulangnya. Hah? Ibu ada yang dari emas, ayo kita akad aja langsung <laughs> mau ngambilin emasnya. Gak ada kita dari emas. Gak ada kita dari emas, kita dari air yang hina. Air ini pun lebih mulia daripada air itu. Berani minum air itu? Ya, kalau air ini mau min berani minum nggak? Bismillah. Modus. Allahumma sholli al siasat. Oleh karena itu. Bagi ulama, ahli makrifat titik di bawah ba, itulah inti dari ilmu makrifat itulah inti dari kalam Allah, itulah inti dari Al-Quran. Kalau tidak benar basmalahnya, tidak benar sampai kulau binasnya. Kenapa ada orang Ria? Dia mengira itu perbuatan dia, orang Ria. Nah ini hati-hati ini saya bukan lagi mau ngata-ngatain yang nyalek nih. Kayaknya teman paman banyak yang nyalek nih paman ya. Gak usah jadi orang lain, jadi diri sendiri. Diri kita ini mahligai sifat dan nama-nama Allah. Buka saja itu. Buka itu dalam diri kita semua. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Maka ulama kita dulu ada yang mengijazahkan baca Bismillah sebelas kali jadilah itu dalam roti bul atas tapi sebelas itu sudah diringkas aslinya seratus atau seratus sepuluh atau seratus dua puluh tergantung imamnya baca itu lalu kemudian dalami maknanya, ikutin gerakannya intinya ada pada Rahman Rahim Rahman orang benci sama kita aja kita sayang sama dia Rahman itu sayang kepada orang yang dia nggak sayang sama kita. Itu Rahman. Kalau Rahim sayang kepada orang yang dia emang sayang sama kita, itu beda. Rahman dengan Rahim, Allah itu karena masih sayang kepada orang yang benci, kepadanya yang menyekutuinya. Maka Allah masih memberi rezeki orang yang syirik. Benar nggak, orang syirik kalau kita ada orang menduakan kita? Uh, bisa-bisa nih, -bisa ibu-ibu ini. Ibu -ibu ini. Kalau diduakan oleh Bapak ketahuan nggak rido bisa jadi nggak ada sarapan pagi besok pagi betul nggak nggak ada kopi santai besok pagi kecuali yang sudah rido maafi ghozwa walajoh walashahih in inilah yang menjadi sir daripada kitab ini. Jadi risalah ini sampai di sini cukup. Nah, setelah ini boleh kita acak ambil satu dua nama, udah kita tutup pengajian. Jadi nuktoh dairah. coba perhatikan titik di bawah ba itu sebenarnya di dalamnya itu ada lingkaran. Ada itu yang disebut nuktoh dairah. Maka di sini kalau di kitab beliau halaman 11 Abah Guru itu ditulis dibuat coba bayangkan lingkaran. Sudah terbayang? Di tengahnya ada ruang. Betul? Nah, itulah rahasia, ilmu rahasia di situ. Saya baru boleh nyebutnya sampai di sana. Ya. Nanti kapan lagi kita buka kenapa dan apa isi di dalam? Nah, Kenapa satu titik itu sebenarnya kalau orang paham Bismillahirrahmanirrahim sama dengan mendapatkan sir semuanya Qur'an. Bukan membaca Qur'an loh ya. Sir membaca Qur'an ada di Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang benar baca Bismillahirrahmanirrahimnya lewat Bismillah semua karamah Allah buka. Maka sekarang saya nggak tertarik lagi dengan keramat-keramat karena itu mainan waktu kecil, bukan mainan dimainkan Allah. Belum pakai rahman-rahim baru Bismillah. Allah takdirkan al-fakir ulun menyaksikan keajaiban-keajaiban Bismillah yang tidak mungkin kita ceritakan di kalangan awam. Ya? Nanti dikultuskan nanti dikira saya ini dewa nanti ya. apa makna titik pandanglah titik dan perhatikan semua huruf semua huruf itu adalah gamungan dari titik-titik coba lihat titik di, dibuat tujuh dari atas ke bawah kalau di garis jadi alif bukan itu berapa titik ada tuh jadi alif itu berapa titik ada ilmunya dan itu yang di dipanjang lebarkan oleh abah guru Kumpul dulu ya yang dijelaskan dengan baik oleh Imam Al-Jili ya. yang oleh orang yang aku aswaja mereka mengatakan Al-Jili sesat ya salam wali kutub ente bilang sesat ya. yang sesat ente apa Syekh Abdul Karim Al-Jili ya. lalu sampailah beliau menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW ya. terus ya setelah itu Bil Bishaykh Abdul Qadir Al-Jailani Wa Mustafa Al-Bakri Zil-Iqani Wa Bil-Badawi Wa Ahmad Al-Rifai Wa Bid-Suki Tawil Al-Ba'i Kita ambil satu saja Shaykh Abdul Qadir Al-Jailani Nama beliau sudah cukup Sebenarnya menunjukkan nama besarnya Tapi apa sir beliau yang sering orang dengarkan Syekh Abdul Qadir itu didatangi syaitan lalu syaitan mengaku jadi Tuhan, benar nggak? Kisah itu cuma sekali. Kisah yang sebenarnya beliau berkali-kali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam kitab al fatur Robani dan setiap wali yang mengalami yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Mereka faham itu. Syekh Abdul Qadir Jilani hampir setiap hari setiap malam bertemu dengan musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau sedang bab tamas mahu wasahu, ya. Ketika beliau sedang fana, apa kata beliau? Ini orang wali lagi mabuk. Mabuknya wali bukan minum tua Mabuknya wali itu wali lagi kasmaran sama Allah. Maka ngomong begitu semua ngomong aneh-aneh. Itu yang dulu orang ingkari. Abah guru kumpul mengatakan apa tentang wali. Saya lah pemimpin para wali. Pernah kan beliau ngomong begitu? Itu namanya jirim Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani minjem lisan beliau. Orang nggak terima karena nggak paham ilmunya. Ya. Kok bisa Syekh Abdul Qadir minjem? Kan Syekh Abdul Qadir mati. Ya salam, ya akhi, ya eh menurut Pian kenapa ada orang kesurupan kok bisa jin ngomong lewat orang kesurupan lebih hebat jin Pak Wali lebih hebat jin Ifrit apa Syekh Abdul Qadir Jilani jika jin Ifrit atau jin-jin jin-jin biasa itu bisa minjem listen orang masa Wali nggak bisa Masa awali nggak bisa. Masa nabi nggak bisa. Ya. Maka mohon maaf. Orang-orang yang muka syafah Allah bukakan kolbunya sering melihat Syekh Arsyad Al-Banjari itu masih ngomong lewat orang tertentu. Dipinjam lisannya. Cuma orang gak sadar. Yang sadar yang Allah buka. Kenapa? jika jin bisa minjam lisan orang maka aulia Allah aula bihi lebih utama lebih bisa lagi kalau nggak percaya buka lagi al insan al kamil ada semua di kitab itu ada semua di kitab itu ya yang nggak paham nanti bisa kita tunjukin di bagian mananya cuma itu kitab tebal setebal ini kalau dikaji di mahligai keburu paman turun Syekh Abdul Qadir Jilani saat beliau sedang sakar, mabuk. Mabuk ma'rifat kewalian. Apa kata beliau? Lagi duduk begini. Kalian saksikan kata beliau. Semua wali di bawah telapak kakiku. Yang hadir ada sekitar 40 orang. Di antaranya ada Imam Wali Majzub namanya Qudayb al-Ban gurunya Salahuddin Al-Ayubi yang menang perang salib dan menguasai Al-Quds maka kalau menguasai Al-Quds pakai lagi ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani kita menjelaskan itu belum selesai orang sudah nggak terima dikira saya anti-Palestin tidak di dalam diri saya cinta hubbu Palestine mungkin lebih cinta dari ente yang ngomong-ngomong di luar itu karena kita faham kemenangannya, Syekh kudaib Alban yang membimbing Salahuddin Al Ayubi. Kemenangannya mesti bermakrifat Kalau nggak makrifat nggak bisa. Nggak bisa dengan infial, dengan marah-marah nggak -marah, bisa. Donasi cuma Dua ribu, sejuta, dua juta, mungkin beberapa orang, dan 20 dua puluh, udah ngerasa berjuang belum. Perjuangan tidak hanya di situ. Ad doa silahul mukmin doa jangan berhenti jangan marah-marah dulu ente marah-marah doanya nggak naik baru donasi sedikit sudah merasa berjuang ria namanya syirik khafi biasa aja kita semua juga ingin menjadi pejuang kok di Al-Quds tapi tunggu saatnya ada masanya kita nggak ada yang takut untuk berjuang jihad tuh nggak ada tapi jihad dalam ilmu syariat ahlus sunnah wal jamaah fi makanihi wa fi zamanihi. ada tempat dan waktunya dan coba saksikan tidak ada mujahid yang berhasil zaman dulu kecuali mereka mengikuti manhaj Syekh Abdul Qadir Jilani kecuali yang sebelumnya tentu ikut manhaj sebelumnya itu 40 orang percaya atau tidak 10 orang 40 orang tadi langsung datang sungkem ke Syekh Abdul Qadir Jilani Kakinya Syekh Abdul Qadir ditaruh di pundaknya wali, Itu wali kutub semua 40 orang itu wali kutub semua ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani Ya barangkali itulah ya Sudah ujung 12 Cukup dululah nanti lain waktu kita bahas yang lain lagi. Bapak Ibu yang bukan Allah, di ujung sebagai penutup ada beliau menyebutkan nama-nama Allah ya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qahhar ya Ali ya Azim ya Jabbar. Coba sama-sama. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qahhar Alim ya Azim ya Jabbar. Nah, sebelum selesai saya ijazahkan satu zikir saja. Kenapa zikir kita tidak nikmat? Kenapa solawat tidak lezat? Kenapa kalau ngaji Makrifat sulit mencerna? Itu karena hijab kolbunya belum dibuka. Maka untuk membuka hijab kolbu amalkanlah ya Hayyu ya Qayyum dengan cara yang khas. Caranya dibaca 40 kali ba'da salat. Ya, ba'da Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang Maha hidup, hidupkan kolbuku. Wahai Qayyum yang maha ada Yang mengurus dirinya sendiri Yang mengurusi seluruh alam semesta Yang menghidupkan jiwa yang mati Kolbu yang keras Hidupkan kembali kolbuku Ya Hayyu Ya Qayyum Ditutup dengan yang dibaca Kebanyakan muazin-muazin di Banjar Ya Hayyu Qayyum Birahmatika Astaghis La ilaha illa Anta Kenapa di ujung hadirkan dulu namanya terasalah yang punya nama barulah pantas mengatakan anta. Jadi kalau kita bilang la ilaha anta belum terasa Allah yang punya nama itu namanya burung beo. Burung beo apa yang dia dengar itu yang dia baca dan Allah tidak menerima min qalbin ghafil doa orang yang lalai. Maka diulang-ulang berapa kali ya Hayukoyum? ya amalkan ya mulai dari syahadat baca ayat ke 40 41 nya birahmatika astagis la ilaha illa, anta ditutup solawat walaupun cuma sekali doa kepada Allah dengan bahasa sendiri ya Allah buka mata hatiku izinkan hatiku untuk menikmati makrifat solat solawat sebut aja nanti rasakan kalau maulid bisa nangis kalau mahal kiam bisa merasakan Nabi SAW hadir insya kalau enggak minimal dikasih mimpi sekali seumur hidup sebelum meninggal insya Allah amin ya rabbal alamin faajastukum ayuhal ahibba hazil azkar al mawrusa al muttasila an masyaykhina immatina ya ijazah al-fatihah waladhdallin amin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa al alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhanakallah Mohon maaf dari kami, mohon maaf para guru, para habib, ya, aman semua dan saudara-saudariku. Semoga Allah mengampuni kita semua, memberkati semua. Assalamualaikum.